bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, nama-Mu ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi dimuliakan. Dimuliakan atas seluruh bumi. Amin, tepuk tangan bagi Dia. Kita bersuka cita, kita bersorak hanya bagi Tuhan. A palace of grace, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings.
joyful song. His love goes on and on. When praise is above, His glory surrounds us. Building His temple, He'll sing up. Seal of the Lord is tinggi, kita bersorak buat Tuhan kita. Padamu Tuhan,
penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaanmu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Dan ini menjadi isi hati kami kepadamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencana kami serahkan kepadamu. Semua ku serahkan dalam tanganmu. Sama-sama kita katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaanmu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang katakan ku persembahkan Tuhan. Biarlah ini Tuhan bukan cuma sekedar nyanyian dari mulut kami Tuhan, tapi benar-benar menjadi doa dan janji kami kepadamu Tuhan, untuk memberikan hidup ini sepenuhnya hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri sekali lagi, sambil mengangkat kedua tangan kita, tanda kita mau menyerahkan penuh kepada Tuhan. Kita katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, hanya bagi kemuliaanmu saja. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang, sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, ku persembahkan hidupku benar Tuhan kepadamu, untuk kemuliaanmu. Kami memberikan hidup ini Tuhan lebih sungguh lagi kita katakan, yang berkenan sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Ku persembahkan
persembahkan hidupku kepadamu ya Tuhan, pikiranku, hatiku untuk Tuhan. Terima kasih buat kehidupan yang berharga ini. Terima kasih buat masa depan kami yang penuh dengan kepastian. Terima kasih buat kekekalan yang telah Engkau janjikan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang agung ya Tuhan. Kami perlu berjalan dan berdiri di atasnya. Dan kami sanggup Tuhan melakukan firman Tuhan karena kami diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman yang hidup. Firman yang senantiasa memerdekakan hidup kami. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Saudara, saya mau bagikan kepada saudara perbedaan antara sebuah kebutuhan dan sebuah keinginan. Kebutuhan dan sebuah keinginan. Kebutuhan bahasa aslinya adalah kreia, basic needs. Kebutuhan adalah sebuah pernyataan di dalam firman Tuhan ketika kita bicara soal the human needs, kebutuhan manusia di dalam rancangan Tuhan, kita harus paham betul-betul bahwa itu adalah keselamatan, pengampunan dosa, membersihkan hati, mengampuni orang lain, terlepas dari dosa dan lain sebagainya. Semua yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan secara ilahi itu adalah kebutuhan utama manusia. Kemudian saudara bicara lagi soal keinginan. Keinginan bahasa aslinya adalah epitomia. Epitomia adalah keinginan daging. Tidak selalu keinginan daging itu salah. Tapi manusia mempunyai keinginan. Kita bangun pagi tanpa kita sadari yang kita kejar adalah keinginan. Kita secara pasif kita mencari sesuatu yang menyukakan hati saya. Oleh sebab itu kita harus sadar ketika saya mau hidup di dalam kebenaran, saya akan sulit hidup saya. Saya percaya dengan kalimat ini. Memenjarakan hidup saya di dalam kebenaran akan membuat saya merdeka. Memenjarakan hidup saya di dalam kemerdekaan, di dalam sebuah kebenaran akan memerdekakan hidup saya. Nanti satu waktu kita bahas tentang integritas. Pikiran, perkataan, dan perbuatan satu. Integritas bicara soal holiness. Kekudusan akar katanya adalah integritas. Integrity, satu. Makanya ketika orang itu penuh dengan integritas, orang itu dipercaya sama orang lain. Makanya holiness, kudus adalah satu. Nanti satu waktu kita bahas tentang karakter, integritas. Karena itu pentingnya luar biasa. Kita sering main sandiwara. Hamba Tuhan yang banyak yang main sandiwara. Kebutuhan adalah basic needs. Itu yang dijawab oleh Tuhan. Saya ulangi. Kebutuhan itu yang dijawab oleh Tuhan. Bukan keinginan. Dan seringkali kita menginginkan sesuatu, kita gak ngerti ada kebutuhan yang harus dibereskan dulu, kita minta-minta sama Tuhan, akhirnya keinginan kita tidak terregulasi. Sebentar saya jelaskan. Makanya ayat Matius 6 ayat 33 itu ayat yang luar biasa dalamnya sebenarnya. Seringkali dibaca dengan sangat singkat dan kita gak ngerti konteks daripada ayat itu. Saya sering sekali mengutip ayat itu dari berbagai angle, berbagai sisi, berbagai sudut. Ayat itu sangat luar biasa hebatnya. Makanya ayat itu harusnya menjadi poros kehidupan orang-orang Kristen. Coba bisa ditayangkan, Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat luar biasa mengatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah kebutuhan utama yang kita harus kejar, yang kita harus cari, yang kita harus gali hari lepas hari, mutlak sudah. Tiada hari tanpa menggali kebenaran, tiada hari tanpa memperbaiki diri dari hari yang kemarin. Di bagian kedua ayat ini adalah bagian yang sangat disukai oleh manusia. Dan kita kalau baca ayat ini, kita suka dengan bagian yang berikut itu. Itu dikatakan begini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita suka bagian itu. Kita kadang-kadang tidak baca bagian yang pertama. Bagian kedua daripada ayat ini bicara soal keinginan. Wants, bahasa Inggrisnya. I want something. Beda dengan I need something.
basic needs, kebutuhan itu yang harus dikejar oleh kita. Kebutuhan adalah apa? Cari kebenaran firman Tuhan, berdiri di atas kebenaran, gali firman Tuhan, dan saya mau hidup di dalamnya. Bagian kedua daripada ayat ini gak ada hubungannya sama saudara. Itu tugasnya kerajaan surga, dan jangan diutik-utik. Tugas saudara dan saya adalah kejar kebenaran, titik. Karena itu adalah kebutuhan yang luar biasa. Dan setelah itu baru kerajaan surga akan menambah-nambahkan dalam hidup saudara. Kata tambahkan adalah kata multiplikasi atau magnet dalam hidup saudara. Itu dengan sendirinya akan dititipkan dalam hidup saudara ketika saudara bertanggung jawab, maka perkara-perkara yang lebih besar, konteksnya lebih besar, terus dipercayakan dalam hidup saudara. Sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhannya harus beres dulu, baru keinginan bisa dipercayakan dalam hidup ini. Dan tanpa kita sadari, ini menjadi roda kehidupan bagi orang percaya dan orang tidak percaya. Karena selalu kebutuhan datang dulu, baru keinginan. Contoh, saya mau pandai, kebutuhan saya harus sekolah. Tanpa disadari manusia lakukan hal ini. Saya mau menginginkan sebuah motor, kebutuhan saya harus punya uang. Saya mau pernikahan saya sukses, saya ingin pernikahan saya sukses, kebutuhan saya harus belajar. Ikut seminar pernikahan, ikut konseling dan lain sebagainya. Setiap kali ada sebuah keinginan, pasti ada kebutuhan yang harus dibereskan dulu. Dan ini sudah menjadi prinsip. Dan prinsip adalah prinsip, tidak bisa diganggu-gugat. Gravitasi adalah prinsip, gak bisa diganggu-gugat. Saudara loncat dari lantai 9, mau saudara doa seperti apapun juga, saudara akan jatuh. Akan remuk badan saudara. Karena sudah prinsip, gravitasi adalah prinsip. Semua akan turun ke bawah. Kalau loncat, ditarik sama gravitasi. Prinsip adalah prinsip. Matius 6:33 adalah the prinsip, basic prinsip. Jadi kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan keinginan kita minta sama Tuhan. Jangan kaget. Dan jangan menjadi orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Itu harusnya udah gak boleh ada lagi di dalam rumus kita orang-orang Kristen. Harusnya ada orang Kristen yang dewasa. Ketika minta A, dijawabnya B sama Tuhan, bilang begini, terima kasih Tuhan, karena banyak hal yang aku gak tahu. Terima kasih Tuhan, karena aku sadar aku bergerak di dalam kronosnya manusia, aku terbatas Tuhan. Aku dibatasi sama 24 jam, aku dibatasi sama 365 hari. Aku terbatas sama waktu, aku gak ngerti Tuhan. Tapi aku menyembah Allah yang luar biasa, yang 1 jam, 1 bulan, 1 tahun dari sekarang sudah menembus waktu, ada di masa depanku. Allah yang melihat dari gambar besarnya. Dan ketika aku minta ini Tuhan, dan tidak dijawab sama Tuhan, dikasih yang lain sama Tuhan, aku berterima kasih karena Engkau pasti tahu yang terbaik bagiku. Itu prinsip, itu yang harus kita datang kepada Tuhan dengan seperti itu. Minta A dikasih B, bilang terima kasih Tuhan. Orang yang masih kejar berkat sama mujizat adalah orang yang akan memaksakan keinginannya. Tapi orang yang kejar Yesus adalah orang yang mengerti bahwa saya melengkapi kebutuhan saya. Karena saya percaya kebutuhan datang dulu sebelum keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat mutlak dalam hidup ini. Sekali lagi, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Makanya proses itu luar biasa. Makanya sesuatu yang senang-senang itu event. Makanya konser rame. Makanya event-event tertentu di gereja pun bisa rame. Karena orang kejar makan, orang kejar ada bintang tamu dan lain sebagainya. Tapi saudara harus bangga sama hidup saudara yang selalu datang ibadah, datang FA. Bangga sama hidup saudara karena saudara sedang mau masuk ke dalam proses. Orang yang kejar proses adalah orang yang kejar kebenaran. Orang yang mengerti itu kebutuhan hidup saya. Tapi orang yang kejar event adalah orang yang mengejar kebahagiaan semu. Orang yang sekedar hanya ingin, kalau gak dikasih kecewa sama Tuhan. Karena yang dikejar adalah produknya, bukan Tuhannya. Yang dikejar hanya itu yang memuaskan daging saya, epitomia. Kebutuhan datang dulu sebelum keinginan. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai keempat mengatakan begini. Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai empat mengatakan begini.
Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini cerita luar biasa. Ini cerita kalau saya merenungkan cerita ini dan saya ada di tengah-tengah mereka, bagian dari kelompok ini, saya udah pasti bilang sama teman-teman saya, udah gak usah masuk, pulang aja. Sudah pasti tersiar kabar di mana-mana bahwa Yesus adalah Yesus sang penyembuh. Saya gak tahu inisiatifnya siapa, siapa yang inisiatornya datang ke tempat ibadah ini untuk membawa sang lumpuh ini, apakah teman-temannya, apakah sang lumpuh, saya gak tahu, gak didokumentasikan di Alkitab secara detail, tapi mereka datang ke sana. Mereka datang mendapati tempat yang sudah penuh sesak, gak bisa masuk. Ya, kalau mungkin 1 orang bisa nyempil-nyempil. Ini gak bisa masuk, penuh sesak. Makanya kalau saya ada di tengah-tengah kelompok itu, 4 orang yang membawa 1 orang di atas tilam, saya akan pasti bilang begini sama teman-teman saya, udah pulang aja. Lain kali kalau lihat brosur yang benar dong, lihat jamnya. Datang 1 jam lebih cepat dong, biar enggak keduluan sama orang-orang. Udah, kita lihat aja nanti jadwal KKR Yesus berikutnya di mana, ya kita datang 1 jam lebih cepat. Pasti saya ngomong begitu sama teman-teman saya. Tapi enggak, mereka adalah orang-orang yang 4 orang dan orang lumpuh, saya enggak tahu yang mana yang lebih besar keinginannya. Mereka mengatakan pasti di antara mereka jangan pulang, naik ke atas atap dan bobok atapnya. Alkitab juga tidak mendokumentasikan apakah sudah ada lubang di atas, apakah mereka harus bobok dulu di atas atap itu, apakah harus dilobangi. Kalau itu sampai harus dilobangi, mereka menghadapi sebuah keribetan dan kerepotan yang luar biasa. Kenapa mereka mau melewati hal-hal ini? Karena ada satu keinginan untuk orang lumpuh itu apa? Disembuhkan. Karena sudah tersiar kabar di mana-mana, kalau saudara baca track record-nya, sudah tersiar kabar adalah Yesus sang penyembuh. Yang dikejar apanya? Mujizatnya yang dikejar. Mereka kejar mujizatnya, mereka kejar sesuatu sehingga orang lumpuh ini bisa berjalan. Mereka pasti sudah sering dengar, hai orang lumpuh, bangkitlah, imanmu menyelamatkanmu, angkat tilammu dan berjalanlah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu sudah pasti terngiang-ngiang dan mereka pasti katakan, udah pasti kamu sembuh, udah jangan pulang, kita di sini aja. Dan bayangkan ketika mereka harus betul-betul membolongi atap di atas. Itu pasti kan ada satu yang di atas, ada satu yang di bawah. Kiri dikit, kanan dikit. Supaya apa? Ketika tilamnya diturunkan itu betul-betul tilamnya bisa ada di depannya Yesus. Kiri dikit, kiri. Ya, ya betul situ, ya tandain, tandain. Dan waktu mereka tandain tempat itu, mereka juga harus bawa perkakas ke atas, mereka harus bobok tempat itu, lubangi tempat itu. Dan waktu sudah ada lubangnya, mereka harus angkat orang yang di atas tilam itu sampai ke atas atap. Kurang repot apalagi. 1, 2, 3, angkat pelan-pelan, jangan sampai terjatuh. Yang udah lumpuh terjatuh, nanti makin lumpuh. Terus angkat pelan-pelan. Udah sampai di atas atap. Kemudian mereka harus turunkan lagi orang lumpuh itu. Dan harus diturunkan pelan-pelan juga, mereka harus betul-betul berkoordinasi. 4 sisi, 1, 2, 3, turunin lagi pelan-pelan, turunin pakai tali. Repot. Orang mau repot supaya dapat keinginannya. Orang mau repot supaya dapat yang membuat dia bahagia. Orang gak mau repot ketika dia harus diproses sama Tuhan. Lari malahan. Padahal itu kebenaran. Orang mau repot ketika kejar keinginan daging. Orang mau repot ketika mau selingkuhan. Cari jalan, cari jalan. Orang mau repot ketika bohongi orang. Orang mau repot ketika mencuri uang. Orang akan mau repot ketika mau memuaskan keinginan dagingnya, epitomianya. Saudara, orang lumpuh ini akhirnya turun dan ada di depan Yesus.
Ini kalimat yang saya paling suka di dalam peristiwa ini. Coba saudara baca ayat yang kelima. Nggak ada satupun kalimat di situ yang hubungannya dengan kesembuhan. Coba saudara baca ayat yang kelima. Markus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Yesus melihat iman mereka dan Yesus katakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau saya jadi salah satu mereka pasti udah bisik-bisik. Lu udah bilang gak tadi sama Yesus? Udah kasih bisik-bisik gak? Bahwa saya nih mau kesembuhan, bukan mau dosanya diampuni. Kita datang ribet-ribet dan repot-repot karena mau disembuhin. Gak ada hubungannya sama dosa. Udah bilang gak sama dia? Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Cek dan recheck lagi, rupanya orang lumpuh ini belum bertobat. Dengan kata lain, lebih baik lumpuh seumur hidup, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Daripada disembuhkan, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Karena kebutuhan harus datang dulu daripada keinginan. Keselamatan harus beres dulu. Hati harus beres dulu. Pengampunan harus beres dulu. Mengampuni orang lain harus beres dulu. Keterikatan dosa harus dibereskan dulu. Baru keinginanmu terregulasi seturut dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan akan tambah-tambahkan dalam hidupmu. Itu maksudnya. Nanti kalau saudara di rumah, saudara baca lagi perikop ini. Di ujung daripada cerita ini, orang lumpuh itu betul-betul disembuhkan Tuhan. Dan orang-orang di sekitarnya takjub melihatnya. Tapi sebelum disembuhkan, ada kebutuhan yang dijawab dulu. Jadi kalau datang sama Tuhan, minta A dijawabnya B, jangan kecewa. Bilang, Tuhan terima kasih, Engkau tahu yang terbaik bagi saya. Sekali lagi saya mau berikan pesan ini kepada saudara, jangan berani-berani kecewa sama Tuhan. Kita adalah ciptaan, Dia adalah pencipta. Selalu katakan walaupun tidak ngerti, terima kasih Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagiku. Saya gak bisa lihat sekarang, buka mata rohaniku Tuhan. Supaya aku makin mengerti rencanamu dalam hidupku. Buat aku makin dewasa di dalam Tuhan. Kalau saudara masih kecewa sama Tuhan, itu adalah indikasi yang sangat kuat, saudara gak intim sama Tuhan. Dan saudara ada kemungkinan besar, saudara yang main-main Tuhan, saudara yang ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan begini ya, aku baru gini. Tuhan begini, baru aku gini. Aku begini, Tuhan begini ya Tuhan. Saudara atur-atur Tuhan jadinya. Saya percaya di tempat ini gak begitu. Saya mau ajak saudara masuk ke dalam kedewasaan rohani yang betul-betul dewasa. Aku mengerti Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Keinginanku justru akan ditambah-tambahkan ketika kebutuhanku beres di dalam Tuhan. Aku makin mencari kebenaran, aku makin mengenal dan mencari Tuhan. Justru aku akan ditambah-tambahkan perkara yang besar. Orang lumpuh ini gak cari Yesus, minta kesembuhan kok. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 17 tahun yang lalu, ada seorang anak muda setelah komsel, komsel itu seperti kelompok sel FA gitu ya, di rumah saya. Setelah semua pulang, jam 9 malam setelah selesai, dia gak pulang. Dia tunggu di rumah saya. Setelah dia tunggu, dia bicara begini, dia panggil saya, Kak, Kak, tolong doakan saya. Karena saya lagi minta sesuatu sama Tuhan. Saya bilang apa? Ini masalah pribadi katanya. Masalah pribadi apa? Saya lagi minta sama Tuhan 20 juta. Oke. Okay. Terus langsung dia tutup mata. Ayo berdoa yuk. Saya bilang gini, tunggu dulu. Kamu minta 20 juta buat apa? Sorry Kak, ini masalah pribadi. Jadi aku kasih tahu sekali aja ya. Habis itu langsung doa ya. Janji ya. Saya gak pernah bilang janji, gak pernah bilang apa-apa. Saya gini Kak, saya ada utang 20 juta. Ya, ayo doa Kak. Saya makin gak enak hati saya. Roh Kudus seperti bilang sama saya, terus gali, gali terus. Jangan langsung berdoa. Saya tepok lagi. 20 juta utang sama siapa? Kan saya udah bilang masalah pribadi. Dia bilang gitu. Ngomongnya udah mulai gak enak. Kan saya udah bilang masalah pribadi. Ya saya mau tahu, saya tidak akan berdoa sampai saya tahu semuanya. Saya tidak akan mendoakan dirimu. Kalau kamu mau kasih tahu sama saya, kamu mau saya doakan, saya minta izin, saya mau tahu kenapa masalahnya, supaya saya bisa ngerti doanya seperti apa. Kalau kamu gak mau kasih tahu, ya udah gak apa-apa, silahkan pergi, it's okay. Saya juga gak maksa kok,
Kalau kamu minta doa sama saya mau tanya sama kamu kenapa? Sekali lagi ya kak, ini masalah pribadi. Saya cuma kasih tahu terakhir ya, udah gitu doa ya, janji loh. Aku ada utang sama kredit card 20 juta, ayo doa kak. Wah saya makin gak enak hati saya. Utang sama kredit card buat beli apaan? Di sini udah mulai marah. Susah amat sih disuruh doa. Nah, di rumah saya loh itu. Baru saya kasih makan makanan rohani, makanan jasmani, saya dimarahin. Di rumah saya loh, udah malam loh. Susah amat sih disuruh doa. Nah, di saat-saat seperti begini dia mulai berdiri. Saya duduk, dia berdiri. Dalam hati saya gini, bentar lagi saya ditampar nih. Tuhan, kasihan ya hambamu Tuhan, di rumah sendiri mau ditampar. Saya ngeliatin dia tuh udah betul-betul matanya udah kayak mau keluar gitu ya. Saya dalam hati, bentar lagi ditampar, gak apa-apalah ditampar. Siap-siap aja ditampar. Susah amat sih disuruh doa. Gitu. Utang kredit card. Iya buat beli apa? Beli baju. Langsung ngomong gitu, beli baju. Kenapa beli baju? Nanya melulu. Saya tenang aja dalam hati, Tuhan, Roh Kudus, terima kasih. Ini masalahnya lebih berat daripada sekedar utang 20 juta. Akhirnya saya tanya, kenapa beli baju 20 juta dan beli di mana? Terus mulai nangis. Beli di toko Menggo, katanya gitu. Yang ketawa pernah belanja di Menggo ya. Mahal-mahal. Ini baju ini harganya 400 ribu. Jelek ya? Iya saya bilang gitu. Ini udah 4. Katanya gitu. Kenapa beli baju mahal-mahal? Di situ dia mulai nangis. Tiba-tiba keluar kata-kata begini. Aku benci sama papaku. Hah? Papamu? Hubungannya apa sama utang? Nah, mulai keluar terus kan? Kenapa benci sama papamu? Papaku tuh dari aku kecil membanding-bandingkan hidupku dengan adikku, katanya gitu. Aku tidak secantik dia, aku tidak sepandai dia, aku tidak sepintar dia. Makanya aku tumbuh besar menjadi anak muda yang betul-betul tidak percaya diri, aku minder. Makanya karena teman-teman beli baju mahal, aku minder, aku juga mau seperti mereka. Aku menutupi keminderan aku ini dengan beli baju-baju mahal. Aku menutupi rasa kurang diri ini dengan beli baju-baju mahal. Aku benci sama dia. Ini semua gara-gara dia. Ayo dong doa. Saya bilang gini, oke, saya udah ngerti sekarang masalahnya. Ayo kita doa. Dari tadi kayak. Nah ini gak enak. Ini gak enak. Oke, saya setuju berdoa. Tapi saya tidak akan doa minta 20 juta sama Tuhan. Saya akan berdoa supaya kamu mengampuni ayahmu. Oh, bukan berdiri lagi, berdiri di atas kursi sekarang. Hamba Tuhan macam apa sih ini? Disuruh doa susahnya minta ampun. Dalam posisi seperti begini saya udah siap-siap. Ini bukan ditampar lagi, ditendang nih malah ntar lagi. Saya duduk begini, dia udah berdiri, ini kaki udah di sini udah sebentar lagi tendang nih Tuhan, ditendang nih Tuhan. Udah siap-siap ditendang nih, gak apa-apa deh ditendang nih. Ini udah jam 1 pagi loh. Alot pembicaraannya. Ini saya cerita singkat aja udah alot sampai jam 1 pagi nih. Masih ngomong lagi, masih alot lagi. 1 jam lagi, akhirnya jam 2 baru dia mau didoakan. Saya tidak akan minta 20 juta, saya bilang gitu. Saya akan berdoa semoga kamu mengampuni ayahmu. Itu akarnya. Itu kebutuhanmu. Baru Tuhan kasih keinginanmu 20 juta. Itu kebutuhan utama, kamu harus beresin dulu sama Tuhan. Waktu saya ucapkan doa pengampunan, dia ikuti saya. Oh, gulung-gulung di bawah. Gulung-gulung di lantai. Setelah selesai berdoa, dia minta maaf. Udah jam 2, jam 3 pagi. Kak, terima kasih. Aku mohon maaf, Kak. Aku rasanya plong lega. Aku lapar, Kak. Boleh minta nasi goreng. Kurang ajar. Jam 3 pagi saya buatin di nasi goreng. Minta didoain, marah-marah. Sampai jam 3 pagi loh. Kita buatin nasi goreng. Kira-kira 3:30 kita antar dia pulang. Saudara tahu apa yang terjadi?
Satu minggu setelah itu dia pergi ke rumah papanya. Dia datang ke papanya, dia minta maaf. Papanya udah tua, papanya juga bingung. Dia bilang, "Papa, aku tuh kepahitan sama papa bertahun-tahun. Aku mau melepaskan pengampunan, Pa." Dia sujud di depan papanya. Beres, akarnya dicabut. Yang lebih luar biasa lagi, satu minggu setelah itu, anak muda ini ada di tengah-tengah sebuah transaksi bisnis. Kalau saudara ada di tengah-tengah sebuah transaksi, saudara biasanya dapat apa? Komisi. Saudara tahu komisinya berapa? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, 1 jutanya masuk kantong. Karena dia sudah dipulihkan Tuhan, kredit cardnya dipotong sama dia. Pulih. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan memberikan keinginan dia, Tuhan kasih 20 jutanya. Dipakai lagi gak kredit cardnya? Pakai lagi. Bukan toko mango, toko pineapple, toko apple, toko segala macam, beli-beliin semuanya. Dipakai lagi pasti. Makanya Tuhan mengerti. Makanya Tuhan gak kasih keinginan, Tuhan menjawab kebutuhan. Kalau kebutuhan belum beres, keinginan gak akan dikasih. Pulih total, kredit cardnya dipotong. Saya gak butuh, saya gak siap punya kredit card. Saya pulih total, aku gak usah membuktikan diriku dengan pakai baju-baju mahal. Berapa tahun yang lalu saya ketemu dia di airport. Saya tanya gini, apa kabar? Oh terima kasih kak, sekarang aku sudah berkeluarga. Dia bilang begitu. Kak, mohon maaf ya yang belasan tahun yang lalu di rumah kakak ya. Gak apa-apa, gak masalah gitu. Kak, sekarang aku melayani orang-orang yang seperti aku dulu katanya gitu. Saya sempat tanya, udah punya kredit card? Ya udahlah, udah bisa tanggung jawab sekarang katanya gitu. Aku sudah pulih total. Tuhan selalu menjawab kebutuhan. Dan ketika Tuhan jawab kebutuhan, saudara dipulihkan. Ketika saudara dipulihkan, saudara menjadi bejana yang siap menerima berkat yang baru. Lumbung-lumbung itu disiapkan sama Tuhan. Makanya jangan kecewa kalau Tuhan jawab dengan jawaban yang berbeda. Ada kebutuhan yang masih belum beres dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama mengatakan begini. Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayat yang kedua mengatakan begini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ini luar biasa, pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi yang tidak percaya sama adi kodrati, tidak percaya dengan kekekalan, tidak percaya dengan yang namanya kelahiran baru, memberikan sebuah pujian, konteksnya pujian dan pengakuan, pernyataan kepada Yesus bahwa Yesus, kira-kira kalau bahasa zaman sekarang, kalau tanpa Bapa di surga menyertai engkau, enggak mungkin kau melakukan mujizat itu. Itu sebuah pernyataan yang luar biasa, makanya datangnya malam-malam pasti ketakutan dilihat sama teman-temannya. Orang Farisi adalah orang yang selalu membagikan hukum Taurat. Mereka membahas 613 hukum Taurat, mereka hafal. Mereka masuk ke sinagog. Mereka kemudian buat komsel demi komsel di situ untuk mengajar hal-hal seperti ini. Mereka paham hukum Taurat. Tapi mereka mengakui adi kodrati, mereka mengakui sebuah hal yang luar biasa yang Yesus lakukan. Dan dia menyatakan sebuah pengakuan dan ucapan pujian sebenarnya konteksnya kepada Yesus. Nah orang kalau diberikan pujian, biasanya responsnya ya normal-normalnya seperti apa sih? Kalau orang Indonesia diberikan pujian, bajunya bagus deh, terima kasih. Anaknya cantik ya Pak, terima kasih. Kan gitu respon-responnya kan, bajunya bagus deh. Oh udah lama kok, minder-minder dikit gitu ya. Rambutnya bagus, oh ngenyek. Oh. Sudah 17 tahun saya seperti ini. Derita orang yang tidak ada rambut. Tapi saya masih memberanikan hidup saya untuk datang ke salon minta kerembat. Kadang-kadang orang di salon juga bingung, tapi gak apa-apa. Saya nekat aja. Mbak, pijit mbak. Ibu-ibu ngeliatin saya begini. Apanya yang dipijit pak? Ya kepalanya lah. Masa jempolnya. Tapi rambutnya gak ada pak. Gak apa-apa. Jangan pakai capster nanti meleleh kepala saya. Udah kayak pentolan korek ya. Pijit aja mbak, saya capek mbak. Pijit kepleset-pleset dia setelah selesai, diusap semuanya, baret-baret di sini. Kena kukunya mbaknya. Derita
orang gundul. Saudara, yang saya sangat kagum ayat 3 mengatakan begini, enggak nyambung saudara. Yohanes 3 ayat yang ketiga mengatakan begini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, enggak nyambung, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah, karena memang orang Farisi kebutuhannya adalah dia harus ngerti tentang born again, tentang lahir baru. Itu ibaratnya seperti begini, saudara ketemu saya nih di mall, Tunjungan Plaza misalnya. Pak Billy apa kabar Pak? Oh apa kabar Pak? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini orang apa sih? Saudara ngadu sama Pak Aswin, jangan undang lagi tuh pendeta. Aneh, pantesan dia gak ada rambutnya. Rada-rada kurang satu tuh Pak. Aku lagi datang-datang nyapa-nyapa, aku suruh bertobat. Gak nyambung tuh orang. Makanya Yesus kalau ada pada saat ini, lagi ada altar call, saudara minta dia doakan. Saudara kan banyak yang betul-betul tersinggung sama dia. Karena saudara ngomong apa, dijawabnya apa sama dia. Karena dia gak neko-neko, gak ada kompromi. Jawabannya menjawab kebutuhan. Dia gak bilang terima kasih tuh. Dia gak bilang, mana teman-temanmu, datang lagi dong. Yuk kita kumpul-kumpul, gak ada. Kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Itu kebutuhan utama orang Farisi. Yesus adalah Allah yang menjawab kebutuhan. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Saya berikan dua ayat lagi dan kita tutup. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 dan 13 mengatakan begini. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana artinya adalah liberate us. Merdekakan kami. Karena mereka menganggap bahwa Yesus yang datang itu adalah sosok yang akan menjadi raja. Yang akan menggulingkan kepemerintahan raja-raja Romawi pada saat itu. Bebaskan kami. Mereka menginginkan sebuah perubahan. Mereka ingin mereka diserve sama seorang raja dalam konteks apa yang mereka mau. Ketika mereka tahu bahwa Yesus datang bukan menjadi sosok seperti itu. Orang-orang yang sama adalah orang-orang yang akhirnya menggantikan Barabas dengan Yesus. Orang-orang yang sama adalah orang-orang yang tadinya mengeluh-ngeluhkan Yesus. Mereka juga yang menyalibkan dia. Karena apa? Keinginannya gak dikasih. Berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Saya harap di tempat ini gak ada. Kalau keinginannya gak dikasih sama Tuhan, bilang Tuhan terima kasih karena engkau tahu yang terbaik bagi saya. Saya gak mau komplain Tuhan. Engkau bisa melihat jauh daripada saya. Buat saya dewasa Tuhan. Mungkin ada kebutuhan yang belum beres, bereskan Tuhan. Bukakan dalam hidup saya. Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai 23 adalah ayat yang sangat luar biasa. Yang sampai hari ini masih menyentuh hati saya ketika saya membaca ayat ini. Kalau dibaca hanya sepintas saja mungkin kita tidak akan mengerti. Markus 15 ayat 22, mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Anggur yang bercampur dengan mur, kenapa ditolak? Karena anggur yang bercampur sama mur adalah penangkal sakit. Penangkal sakit adalah minuman yang diberikan oleh tentara Romawi di detik atau menit-menit terakhir ketika orang yang disalibkan sudah sekarat. Karena mereka mengalami kesakitan tubuh yang begitu luar biasa, mereka diberikan anggur yang bercampur dengan mur, itu artinya adalah penangkal sakit. Supaya apa? Mereka meninggalnya, bahasa Inggrisnya dikatakan bearable, bisa ditanggung, bisa dengan lebih mudah. Dengan kata lain, shortcut untuk mati, jalan pintas untuk mati. Matinya dalam tanda kutip lebih enak lah, lebih nyaman lah, gak begitu rasa sakit. Secara tubuh, Yesus mempunyai keinginan untuk tidak sakit. Makanya dia mengerti dan dia merasakan semua sakitnya. Kenapa ditolak? Karena dia mengerti bahwa keinginan daging itu nomor dua. Aku harus menjawab kebutuhan kerajaan surga yang mengatakan bahwa the lamb that is slain, anak domba Allah yang harus merasakan sampai kepada titik darah penghabisan kematian itu. Ketika saya pergi ke firefighters, tempat pemadam kebakaran di kota Anaheim, saya ajak anak saya untuk kita lihat SOP-nya mereka ketika mereka melakukan tugas mereka untuk masuk ke dalam sebuah tempat yang penuh dengan asap.
Dan salah satu commander of chief-nya di situ, mereka katakan, ketika saya masuk ke dalam tempat yang penuh dengan asap di dalam sebuah rumah, ketika saya harus meraba, saya tidak akan meraba dengan tangan saya seperti begini. Karena ketika ada strum, tangan saya ini pasti akan pegang strumnya. Saya harus meraba seperti begini. Karena tubuh ini dirancang untuk tidak mau sakit. Tubuh ini punya keinginan, saya gak pernah lupa kata-kata itu. Tubuh ini punya keinginan untuk tidak mau sakit. Secara sadar atau tidak sadar. Makanya ketika ada strum, tangannya pasti narik keluar, dia aman. Untuk meraba masuk ke dalam tempat yang penuh dengan asap, itu yang harus mereka lakukan. Makanya kenapa ketika saudara masuk ke dalam dapur saudara pagi-pagi, saudara gak sengaja pegang tekok panas, saudara pasti akan narik tangan saudara karena tekoknya panas. Karena tubuh saudara punya keinginan untuk menolak sakit. Au, pasti gitu. Pasti gitu kan? Gak ada orang pegang tekok panas gini, au, segini-gini terus, gak ada. Ya, lepasin kali. Ibu-ibu masukin tangan ke dalam tas, ya, kena peniti atau kena jarum, kan pasti nolak tangannya. Au, sakit kena peniti. Gak ada yang kena peniti. Au, digini-gini, gak ada. Tubuh menolak sakit. Tubuh punya keinginan untuk tidak mau sakit. Tubuhnya Yesus sama. Yang saya sangat kagum adalah ketika ayat ini mengatakan Yesus menolak penangkal sakit itu. Yesus menolak anggur yang bercampur dengan mur. Dengan kata lain, kebutuhan lebih penting daripada keinginan daging. Saya harus mati, merasakan kematian itu sampai titik darah penghabisan. Saya tidak akan ambil shortcut, saya tidak akan ambil jalan pintas. Saya tidak akan minum anggur itu. Banyak sekali catatan yang mengatakan bahwa orang-orang yang ada di kayu salib, ketika anggur itu diberikan, tubuhnya mereka seperti mendapat energi yang ekstra. Mereka langsung seperti menyambut cawan itu. Karena mereka tahu, oh itu akan meringankan beban saya. Itu ditolak sama Yesus. Sampai kepada titik darah penghabisan, dia terus memberikan contoh ini kepada kita. Kebutuhan lebih penting daripada keinginan. Ketika kebutuhannya beres, keinginan bukan sekedar diberikan, dimultiplikasi sama Tuhan malahan. Supaya keinginan kita teregulasi oleh kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejar Yesusnya. Jangan kejar berkat, jangan kejar mujizat. Mari kita berdoa, saudara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup. Kami tahu Tuhan, firman-Mu senantiasa memerdekakan hidup kami. Ajari kami Tuhan supaya kami fokus kepada kreia, kebutuhan. Betul-betul membereskan Tuhan kehidupan kami. Mencari kebenaran berjalan di atasnya. Dan kami percaya keinginan daging kami Tuhan akan terregulasi. Akan betul-betul seturut dengan firman Tuhan. Dan tolong Tuhan setiap dari kami untuk terus mengejar Yesus. Bukan kejar produknya, bukan kejar berkat atau kejar mujizat. Kejar Yesus. Kebutuhan kami beres Tuhan. Dan justru multiplikasi akan terjadi atas hidup kami. Kami mau ikuti prosesnya Tuhan. Kami tidak mau hanya sekedar event-event saja. Kami tidak mau hanya sekedar Tuhan hanya bahagia, senang-senang saja. Tapi kami mau masuk ke dalam proses itu. Dan proses itu gak gampang Tuhan. Mungkin ada tangisan di dalamnya. Tapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah hai engkau yang menangis. Karena justru engkau diberkati oleh Tuhan. Kami mau kejar prosesnya Tuhan. Kami mau kejar kebenaran. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu di Nginden. Urapi setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan doa kami tidak sia-sia. Karena kami tahu doa kami terarah Tuhan. Kami tidak minta yang macam-macam. Kami tidak karu-karuan Tuhan. Tapi betul-betul kehidupan kami terarah kepada Engkau sendiri. Sebentar kami akan ambil perjamuan. Siapkan hati kami ya Tuhan. Dan kami akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. Justru lumung-lumung kami akan dipenuhi oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami sudah terima berkat Tuhan dan berkat firman Tuhan yang terus melengkapi kehidupan kami menjadi lebih baik hari lepas hari. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Dia. Ku punya visi.